Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama lagi aku Yasid Amron. So hari ni aku tak ada tempat nak shoot lawa sebab hujan. Aku pun shoot lewat, so apa ada muka aku lah. Oke, hari ni aku nak share pasal benda yang aku first time lah buat. Aku sebelum ni aku tak pernah buat lagi lah. Iaitu aku bagi semua duit aku kepada isteri aku. Duit job aku. Benda tu first time lah untuk diri aku. Nak jadikan cerita, aku dapat job pada member aku lah. Tak banyak pun, kau boleh hidup seminggu lah job tu. So, bila last kali, biasalah dah design, dah deliver apa semua. And then dia nak ambil in, aku bagilah. Aku pun tanya-tanya nak ambil in kat account. Dia minta nombor account. So, kata, nak bagi account siapa. Dan dia duduk fikir, bagilah nombor isteri aku. Biar ada merasa sikit dia aku. So, bagi. And then, esok bagi tu masih tanya, Abang, pasal apa bagi semua duit ni? Awak tak ambil separuh ke apa ke? Dah, biarlah ambil lah. Sebab dia rasa macam rasa nak bagi. Dan benda tu rasa puas gila. And then dapat satu mesej dari isteri aku, terima kasih abang. Macam, dan benda tu best. Dia feeling tu bila seorang dia rasa macam benda tu main daripada hati. Dan aku pun dapat menerima benda tu dengan dari hati ke. So sonok gila. Memang aku tak merasa benda tu, tapi aku rasa puas bila aku dapat buat benda tu. Mungkin yang tu kot, ada orang kata bila Han bagi something dengan penuh, Han tak fikir apa benda tu, Han just Han rasa ikhlas. Aku dah tahu, tapi mungkin ke situ, tapi aku tak pastilah. Cuba kat sini apa yang aku nak share, bukan suruh bagi semua duit suami kepada duit isteri. Tak, aku nak share kadang-kadang kalau cuba diri kita buat something yang tak pernah buat. So aku anggap ni peluang untuk aku buat benda yang aku tak pernah buat. Dan aku dari dulu aku nak sangat baru tu. Sebab biasalah aku pun gaji tak tahu mana, tapi bila dapat job yang macam tu, Boleh berpeluang bagi. So macam rasa macam, oh ni ke rasa feeling Dia keseronokan tu nak cakap pun tak tahu. Mungkin kena buat sendiri kot. Tapi ini kan benda tu amat berbaloi, dan feeling tu aku akan ingat. Dan aku yakin lepas ni insyaAllah akan ada lagi job-job yang menarik, disebabkan bidadari dunia aku. See ya. So sekarang apa yang aku patut buat bila aku datang info pasal mimpi aku tu, aku kena harungi dengan tabahlah. InsyaAllah aku kena yakin bahawa selepas hujan akan ada pelangi. Oh, selepas hujan pasti akan ada pelangi. Ha. So kepada semua orang pun, aku harap, bukan aku harap hampa dapat mimpi ni, aku harap pegang benda ni. Ingat, kalau hampa rasa hujan hampa rasa berat gila, rasa macam apa benda hujan ni, macam sakit gila, berat gila,
terkena tolok pi tolok mai tunggal terbalik. Tapi insyaAllah aku yakin Allah takkan sia-siakan hamba dia. Aku ulang sekali lagi, Allah tak akan sia-siakan hamba dia. So jangan risau, langgar je, lalu je, redah je. Tapi letak kepercayaan tinggi kepada Allah, Allah tak akan sia-sia. Okay. And then kalau hampa nak rasa, doa lah bagi mimpi tu. Aku dah, ui sirif, first time aku mimpi. Takut gila aku bangun. Tu kiamat aku ui. Gambaran tu, kalau nanti kalau aku boleh buat 3D, bagilah peluang aku try 3D kan mimpi aku tu. Ui, sirif gambaran dia tu memang mindfuck gila. Tsunami tapi lumpur kot. Macam tengok suasana. Ui, kalau aku boleh recall detail, boleh buat sambungan mimpi ni pun buat syuan. Tak tahulah kalau orang bagian. So apa dah aku punya tadi, ingatlah apa aku punya highlight tadi. And the end, tu je lah kot nak beli nasi sat. Apa-apa pun, kalau hampa ada benda yang nak komen kat bawah, so komen lah. Kesian lah aku tak ada orang komen. Sedih. And then siapa yang belum subscribe, silalah subscribe aku, follow, boleh recommend kepada orang. Harap video aku ni bagi manfaat lah kepada sesiapa yang tengah melalui ujian tu. Jangan risau, bertahan lah bro, sis. Okay, macam nak buat hashtag? Tak ada hashtag lah. Okay, tak ada nak buat tengah. Okay, hashtag nothing but better. Yeah.